Laga Liverpool vs Tottenham Hotspur berakhir imbang. Diwarnai keputusan kontroversial wasit, Reds melawan Tylen White selesai 2-2. Saat menjalani pertandingan di Anfield, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2018, malam WIB. Liverpool unggul di babak pertama berkat gol cepat Mohamed Salah. Spurs bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-81. Pemain pengganti, Victor Wanyama, menjadi pencetak gol penyeimbang itu. Salah membawa Liverpool kembali unggul dengan aksi soloran dari sisi sayap kanan untuk membobol gawang Spurs yang dikawal Hugo Lloris. Kemenangan Liverpool batal setelah Spurs menyamakan kedudukan lewat titik putih dengan gol Harry Kane. Dengan tambahan satu angka ini, Liverpool tetap ada di posisi ketiga klasemen dengan raihan 51 poin. Sementara itu, Spurs ada di posisi kelima dengan koleksi 49 angka. Liverpool unggul 1-0 di babak pertama, gol dari Salah yang membawa si merah unggul atas Spurs. Baca juga, Liverpool sementara unggul atas Spurs 1-0. Tendangan Son Heung-min pada menit ke-57 masih belum berbuah gol. Sama halnya dengan tendangan Kane 2 menit berselang. Usaha Alex Oxlade-Chamberlain pada menit ke-66 juga belum berbuah gol untuk Liverpool. Dia baru semenit di lapangan menggantikan Sadio Mane. Percobaan Kane pada menit ke-75 belum membuahkan hasil untuk Spurs. Sundulannya meneruskan tendangan sudut masih bisa diamankan. Wanyama membawa Spurs menyamakan kedudukan pada menit ke-81. Tendangan kerasnya meluncur deras ke gawang Liverpool. Yang tak bisa diantisipasi kiper Liverpool, Loris Karius. Wanyama baru 2 menit di lapangan setelah masuk menggantikan Moussa Dembélé pada menit ke-79. Petaka buat Liverpool terjadi di menit ke-85, Karius melanggar Kane di dalam kotak penalti. Wasit menunjuk titik putih. Meski sudah mengambil keputusan, wasit Jonathan Moss melakukan diskusi dengan hakim garis karena Kane dinilai berdiri offside. Tapi, Moss tetap teguh pada pendiriannya. Kane mengambil sendiri penalti itu, tetapi gagal memasukkan bola ke gawang. Bolanya ditepis oleh Karius. Salah membukukan gol untuk Liverpool lagi. Dia melewati beberapa pemain Spurs untuk mencetak gol kedua Liverpool. Liverpool dihukum penalti lagi. Pemain Spurs, Eric Lamela, melakukan diving setelah tadi sentuh oleh Virgil van Dijk. Wasit menunjuk titik putih, Kane kali ini mencetak gol dengan tendangan penalti. Tak lama kemudian laga selesai, skornya 2-2. Susunan pemain, Liverpool, Karius, Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson, Kane, Henderson, Wijnaldum 65, Milner, Matip 78. Firmino, Salah, Mane, Oxlade-Chamberlain 65. Spurs, Loris, Trippier, Vertonghen, Sanchez, Lamela 71, Davies, Dian, Dembélé, Wanyama 79. Eriksen, Alisson, Llorente 90, Kane,